bebas performa dari kalah seperti halnya kita berbicara soal bagaimana kita melakukan optimalisasi pelayanan dengan teknologi IT yang mana itu kota-kota benih didominasi oleh kalangan kaum muda. Ini adalah salah satu contoh nyata banyak yang bisa kita lakukan secara bersama-sama antara pemerintah Kota Cimahi dalam berbagai bidang dunia. Support KNP itu kalau mau support dengan pemerintah yang benar, kasih ide-ide yang benar, yang konstruktif, yang adaptif. Nah, jangan diem, tidak berguna, artinya tidak ada apa-apa, tidak nah, karena pemuda itu benar-benar diharapkan oleh bangsa. Jadi agen perubahan itu ada di pemuda. Dan Mai yang Kota Kenet ini berharap bahwa lebih maju, terutama pemudanya lebih kreatif, konstruktif, dan inovatif. Kan tetap saya minta supaya Pemkot kasih dananya yang gede ke KNP, baru programnya bisa jalan dengan baik. Program bagus, maksudnya hebat-hebat, saya duit tahu. Jadi sejauh ini belum idealnya yang dikasih kurang memadai. Kurang. 200 bulan habis. Sama lihat kalau saya lihat. Kalau mau KNP melaksanakan program-programnya dengan baik, Insya Allah lah, pengertiannya mau ngerti.